Sudah habis menyayat, geng. Selamat petang, geng. Sekarang sudah pukul 4 petang, pukul 5. Saya bersama satunya bapak menjala ikan dulu, geng. Mau juga saya jala, geng, tapi tidak orang ambil video, geng. Nah, baru habis apa nama deh, sayat kayu, terus kami dok pergi menjala cari umpan pancing. Oke, inilah saya punya bapak, geng. Ah, itu dia, geng, berkelip-kelip saja. Ah, angin. Banyak. Nah, ini jala baru ini, geng. Ini jala baru, geng. Baru resmi ini, geng. Mau tanya kamu orang. Siapa tahu nama ikan ini? Kalau tiada, kalau kamu orang tidak tahu nama ikan ini, maku kamu orang itu. Kalau kamu orang tidak tahu nama ikan ini, nah, ini dia punya perut ini sedap ini, geng. Satu, dua, tiga. Berkilat-berkilat itu, geng. Nah, itulah teknik kita orang ulu, geng, kalau menjala. Salah pun salah. Mungkin bukan naring orang tu. Mana tu saat ini depan gini? Supek-supek lho. Kalau air besar, geng,
Nah, sampai sini dia. Oh, ini. Dapat bawa perahu sampai sana, geng. Kalau besar. Ini ada pondok di sini. Bisa dengar orang mau bikin homestay di sini. Tengok ini, geng. Berapa cantik di sini, geng. Lihat di park dari Una. Itu dia, geng. Geng.
Itu dia, geng. Otai masih berbisa. Nah, kalau mau mencari mertua itu, nah, carilah mertua yang pandai jala ikan, geng. Ini ukiran batu ini, ah, macam orang lukis sudah. Oke, geng, sampai di sini saja kita, geng. Masih sudah mau gelap sudah ini. Ini kita cari umpan pancing saja nih, geng. Nah, view di hilir, view di hulu. Air pun tidak apa-apa, bagus ini, masih deras lagi air ini. Sakit mau jalan ikut dia nih. Kalau orangnya maku-maku macam saya ini, saya tidak maku, oh, tidak maku saya ini. Kalau yang maku-maku, habislah cerita. Terguling-guling dia di sini ini. Terguling-guling dia di sini. Kalau yang maku-maku itu. Nih, parak panjion. Oh, sungai ini kasih ini baru. Mm-hmm.